Rasul rukun. Wa idza raqama farqa'um, kalau imam kalian rukun maka hendaknya kalian rukun. Karena durasinya sedikit, saya coba keluar dari banyak persisian para ulama, kita langsung mempraktekkan bagaimana praktek salat baginda Rasul untuk rukun. Rasul ketika rukun qabada 'ala rukbatayhi. Ini dicengkram. Bukan cuma diletakkan. Qabada 'ala rukbatayhi wa farraja baina asabi'i. Jangan gini ya. Wa farraja baina asabi'i. Wa wattara baina yadayhi wa ab'adahu baina janbayhi. Ini dibuat jarak antara tangan dengan tubuhnya dan ini sedikit dilengkungkan. Ini kita lihat beda postur akan beda yang mana lebih kita dahulukan dalam kondisi rukuk. Ada jamaah saya satu ketika tangannya luar biasa panjang, bukan tangan panjang kondisi tanda kutip, ini tangan betul-betul panjang. Kalau beliau letakkan di lutut, ini bungkuk gini. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau beliau rukuk hasara dhahrahu, punggungnya Rasul kalau rukuk punggungnya seimbang. Lau subba alaihi alma, kalau sekiranya diletakkan air di punggungnya, air itu tidak akan jatuh. Itu hadis Imam Ibnu Majah. Siapa kira-kira yang masih ini? Yang tim kita mana tadi? Abdul Ghafur? Oh. Coba. Rukuk. Rukuk. Hasara dhahrahu. Kadangkala kondisi tangan kita panjang, kalau kita maksimalkan mengikuti sunnah di tangan, punggungnya tidak dapat. Kita mengikuti sunnah di punggung, tangan tidak dapat. Ini kondisi kadangkala berbeda, postur tubuh kita akan berbeda dia. Kalau kondisi baginda Rasul, punggungnya sudah lurus, ini kepala dengan punggung lurus, tangannya ini dibengkokkan. Dibuat jarak antara tangan dengan pinggul. Mencengkram lutut dalam kondisi jarinya dilebarkan. Lau subba alaihil ma, ini kan beda punggung ya. Ada yang punggung memang enggak bengkok. Tapi kalau baginda Rasul memang punggungnya lurus. Bengkok punggung itu tidak bisa kita luruskan. Itu memang alamiah dia. Lau subba alaihil ma, kalau kita letakkan air di atas punggungnya, air itu tidak jatuh. Kalau kondisi tangan tidak memungkinkan kita ikuti sunnah yang paling utama itu kondisi punggung. Yang paling utama tetap kondisi punggung. Jadi kalau kita ikuti sunnahnya, coba lihat kondisi rukuknya saya. Saya tidak bisa rukuk dalam kondisi tangan saya harus saya lebarkan, karena kalau saya lebarkan ini pasti bungkuk. Padahal tuntunan utamanya punggung kita dulu harus lurus. Maka kondisi saya tangan saya ini tidak sedikit bungkuk. Baru saya dapatkan punggungnya lurus. Pandangan kita bukan melihat ke tempat lutut, tapi tetap dalam kondisi kita melihat ke tempat sujud. Ini kalau ada yang mengatakan lihat ke tempat lutut supaya lebih khusyuk, lihat tutup mata supaya lebih khusyuk, sunnah baginda Rasul itu tentu lebih utama, tetap kondisi kita lihat itu ke tempat sujud. Kalau kondisi postur kita ideal, kita rukuk atasnya lurus, tangan kita jauh dari tubuh dalam kondisi wattara baina yadayhi, watar. Dia kayak busur. Watar. Itu kalau kondisi ideal. Kalau kondisi saya maksimalkan atas, tapi tangan tidak terlalu mengikuti sunnah. Yang paling utama kita maksimalkan atas. Jadi kalau punya pasangan pulang dari sini coba lihat punggungnya sudah pas belum. Memang berat, kadang-kadang mau kita praktek masih berat, mau kita praktek masih berat. Tapi kalau sudah sering kita praktek, nanti terbawa sendiri. Mau rukuk, pasti rukuknya kondisi atasnya sudah lurus.
Setelah. Doanya banyak dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara doanya subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh, ataupun doa lainnya subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduk, ataupun doa lainnya subhana rabbiyal azim. Jangan satu doa supaya kita punya banyak pilihan untuk kita hasilkan salat yang lebih khusyuk. Jadi ganti-ganti doanya supaya salat kita lebih khusyuk. Subhana rabbiyal azim. Rasul mengatakan kalau engkau ruku fa'azzimu fihi rabb, maka perbanyaklah keagungan untuk Allah. Jangan sekali. Sekali itu batasan wajibnya. Batasan minimal sempurnanya 3 kali. Batasan maksimal sempurnanya 10 kali. Fasabbih, perbanyak tasbih. Mau digabungkan dengan zikir yang lain juga boleh. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh, subhanakallahumma bihamdik. Enggak masalah. Karena ini kondisi anjurannya fa'azim. Kata azim itu dalam bahasa Arab memberikan arti diulangi dalam bentuk yang banyak. Azim. Fa'azim fihi rabb. Bukan sekali. Ulangi. Apalagi kita dalam kondisi qiyamul lail. Jangan jadikan perbedaan jarak yang besar antara kita berdiri dengan rukuk. Rasul itu berdirinya mendekati rukuknya, mendekati i'tidalnya, mendekati sujudnya. Jangan berdiri kelihatan lama sekali ketika rukuk, tiba-tiba sedikit sekali. Kita sesuaikan. Makin berdiri lama, kita lamakan rukuknya, kita lamakan sujudnya, kita lamakan i'tidalnya. Itu praktek baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau rukuk.